Exotic dances of Borneo, Udok Kayan. Pada orang Kayan, udok disebut udok. Tarian udok adalah bagian dari ritual tanam padi dan dilaksanakan setiap tahun. Dimulai pada hari ke-1 Kepulun Tubak, yaitu 10 hari pertama masa menugal, dihitung dari hari setelah Ukai Sepui. Jika dalam 6 hari semua warga selesai menugal, maka diadakan lagi adat udok pada hari ke-10. Jika dalam 6 hari tidak semua selesai menugal dan jika ada halangan menutup Kepulun Tubak, maka masa menugal diperpanjang 10 hari kedua, disebut Kepulun Due. Jika situasi diperlukan, dapat diperpanjang lagi sampai 7 kali, Kepulun Tujuh. Berikut keterangan 5 macam udok Kayan, khususnya Kayan Metun. Pertama, udok ureu, udok papa. Pemain berpakaian atau bupan daun pisang kambon dengan 3 variasi topeng wajah manusia, Girapino, udok pep, udok pato, dan orang betung. Ada 2 variasi topeng berparuh burung orang Mano, yakni biasanya orang Sisit dan orang Tinga. Kedua, udok Punan. Penari berpakaian biasa seperti pakaian orang Punan tempo dulu, dan ada yang menggunakan kubur arang atau kubur biasa di wajah. Tiga, udok Ileu. Penari menggunakan pakaian sarung, baju lengan panjang dengan tangan dari potongan kayu atau bambu dan memakai di atas kepala, sehingga pemain udok terlihat berpostur tinggi. Pengnya dari anjat atau ajat, tas yang terbuat dari rotan. Penampilannya sekilas mirip ondel-ondel Betawi. Keempat, udok Coot, udok Kesle. Berpakaian biasa, agak semrawut dan menggunakan topeng-topeng berwajah lucu atau dandanan wajah dan aksesoris yang lucu. Kelima, udok Bawui. Memakai topeng kayu berwajah babi, orang Bawui. Didandani mirip babi, digunakan pada waktu acara udok yang memperagakan kegiatan perbuatan.